Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya maknyus. Super endul. Sampai di perkampungan ya. Tepatnya di Kampung Pemban. Oh. Setelah melewati hutan-hutan, jalan-jalan tanah, akhirnya kita sampai di perkampungan tuh laut ya guys ya. Lagi pasang lautnya bosku. Juga tuh untuk mandi ya, berenang. Udah pinggir aja jangan dah. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kru di hari vlog. Oke bosku, jadi hari ini mau sarapan ya setelah gowes tadi ya. Di sarapan warung Atuk tuh yang ada di Nongsa, kampung Nongsa Batu Besar, Kampung Pemban ya. Jadi nanti seperti apa sarapannya, ikuti terus sampai tuntas ya. Yuk, tuh. Warung Atuk ramai. Itu dia. Ini warungnya di tuh ya, pinggir laut ya. Ada Bro Rizal nih. Us, luar biasa, habis goes langsung sarapan nih. Jadi buat bos-bosku ya yang ada di Kota Batam, bila goes bisa singgah di warung Atuk ya. Tuh. Ini warungnya ada di Kampung Pemban, Batu Besar ya. Pas di pinggir laut. Pokoknya sih banget. Ya banyak ya para goes yang singgah sarapan di sini nih. Menunya enak ya. Ini namanya Warung Atuk. Ya. Ke laut sampai sana. Yuk ikut terus seperti apa sarapanku. Let's go. Tetap semangat ya bosku ya. Pantang kendor. Ini anggota gue sekita nih. Lagi makan. Apa dah mendah? Ya. Jadi menunya ada nasi lemak. Tuh. Ada mie lendir. Tuh. Tuh. Gado-gado udah belum ya? Gado-gado udah? Oke, jadi hari ini makan gado-gado bosku. Tuh. Panah, sarapan apa itu? Oh, lontong sangat seru, mantap jiwa. Mantap, selong sayur juga. Panggit, apa itu? Gado-gado ya? Mantap. Mie lendir ya bosku? Lu makan lu? Yang dia mantap. Tuh. Kota. Oke, kali ini sarapannya gado-gado bosku. Endog. Gado-gado. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Rasanya maknyus.
Super Endul. Bumbunya terasa mantap. Datang ke warung Matuk. Jadi dalam pengasapan itu kami.